Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya masih berada di markasnya Rafa Audio dulur-dulur, atau bisa disebut dengan markasnya MPD Production, nama channel YouTube-nya. Oke, di sini untuk video sebelumnya kita review versi miniaturnya, karena soundnya juga ditata ya dulur untuk versi gediatornya. Di sini tadi katanya juga power subwoofernya upgrade Mas Giyo. Nah, di sini kita bakalan coba mendengarkan upgrade-annya. Ini kira-kira sama power yang dulu ini tenaganya lebih besar yang mana, Mas? Yang sekarang ya. Nah, tenaganya lebih besar yang sekarang dulur-dulur ya. Nah, tentunya ini menjadi lebih mengerikan untuk suara dari Rafa Audio. Oke, nanti kita coba dengarkan ya. Kita coba review. Ini masih loading Mas Yogi. Masih loading. Di sini untuk subwoofernya sama seperti yang dulu dulur, menggunakan speaker 18 inci mereknya atau tipenya dari Fabulous. Ini tipenya PA killer ya. Sampean waca dhewe lah wis kesuwen kok. Iki tipenya. Tentunya ini juga speaker subwoofer yang sudah sangat masuk sekali digunakan subwoofer. Ini ada MPD Gallery, melayani pembuatan kaos custom. Siki ya dulur, sampean bisa baca sendiri. Ini rencananya mau di tekstur ya Mas Siki? Oke. Untuk middle-nya Mas, ini speakernya dulu apa Mas speakernya? ACR klasik 1240 Twitter ya? Twitter RCF dulur ya, N450. Nah, ini dulur yang power baru ya. Wah, ada layar enek tipine apa Mas, enek layar cilik. Menunjukkan angka voltase dan juga suhu daripada power ini. MK 14.000 ya Mas iki. 14.000 Pro. Untuk middle-nya ini pakai EV3000. Middle-nya masih tetap. Masih baru lur, masih kinyis-kinyis ya ini. CT-nya sik guwilak. Untuk genset di sini menggunakan 5000 watt ya. Kabelnya juga ngeri dulur, full SPL. Sak jempolan gedine. Kabel subwoofer. Untuk kabel genset ke power juga sangat besar sekali ya. Wow. Oke. Dari belakang seperti ini. Langsung kita spill ke sini. Di sini aksesorisnya pakai apa Mas Kinggo? DLMS ya. DLMS-nya pakai Wisdom. Mixernya pakai asli. Oke, mungkin segitu saja dulur, langsung saja kita dengarkan check sound daripada Rafa Audio versi gediator yang saat ini upgrade-nya power subwoofer juga manajemen ya, Mas. Oke, langsung saja kita dengarkan. Oke, dulur, di sini kita request satu lagu DJ ya, pakai lagunya dari channelnya Mawan Project. Oke, Mas, langsung saja. This is music from DJ Mawan Project featuring Jono Guru Kopiatsu. Thank you.
Mawan Project Fituri Jono Objection. Dulur, kurang lebih seperti itu ya. Sangat ngeri sekali setelah Rafa Audio ini upgrade power apa Mas Mang? GT Lab NK14000 Pro. Wah, ngeri sekali. Kita tunggu saja dulur untuk video-video selanjutnya upgradean daripada Rafa Audio ini. Nanti tak selipkan rental sound systemnya atau info nomor kontak yang bisa dihubungi di deskripsi ya Mas ya. Yang ingin menyewa dulur, lokasinya ada di Durenan Trenggalek. Oke. Sekian dari video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.